guys, welcome back to Puspo TV. Kali ini kita bakal jalan-jalan ke salah satu mall yang lagi hits di Bogor, yaitu Ion Mall. Jadi Ion Mall ini sudah buka sejak 2 minggu yang lalu di Bogor, namun untuk stok makanannya sudah buka sejak 11 November 2020. Hari ini kita bakal ke sana. Bakal ada apa aja di sana? Yuk ikutin kita. Jadi kita lagi ada promo buy one get one untuk yang 12 sama yang 5. Oke. Duit ya. Dan? Oke. Promo dia aja. Apa lagi? Mas mau karagenya dong mas. Karagenya mana yang harganya berapa? Dua deh. Nah, kalau satu deh, satu sama yang spicy satu. Oh. Sampai jalan. Iya, enggak apa-apa, Bu. Tapi ini mentah enggak sih? Enggak, ada yang matang kok. Yang matangnya yang mana? Warnanya sama semua, mentai potato. Ini sama nih? Ada dua. Satu? Dua. Itu lagi mentai mas. Itu mentai mas. Iya itu matang mas. Balik lagi ya dengan gue Reka. Jadi di sini tuh gue pesan berbagai macam makanan yang tentunya harganya murah banget ya. Dibanding kita pernah makan Visti sampai harga 1 juta, ini murah banget. Jadi di sini aku tuh pesan sushi set. Di sini terkait ada mentai-mentaian ya semuanya. Di sini ada taco okonomiyaki, di mana ini sudah hal yang lumrah lagi diskon loh, jadi 19.500. Lalu di sini ada sushi mentah ya, ada salmon, ada unagi atau belut, lalu ini ada mata sapi dan mayo gitu deh. Lalu yang terakhir pesan karage biasa sama spicy karage, lalu yang jelas aku lebih suka tempura. Terus aku mesen minum, dan di sini untuk peralatan makanannya sendiri kita beli ya sendok dan garpu sama sausnya juga beli plus sumpit sama sausnya juga beli dan sausnya beli ya, harganya murah 2.000. Untuk alat makannya hanya 1.000 rupiah. Kita cobain tempura dulu ya, cocolin. Untuk rasa tempuranya sama aja ya, seperti tempura-tempura lain, tepungnya tidak terlalu kental atau banyak. Tebel. Ya, tebel. Aku mau nyobain karagenya ya, karage yang original.
karagenya tebel ya, bisa dilihat di sini. Dagingnya terasa, bumbunya meresap sampai dalam. Kayak bumbunya tuh kayak cuman pakai bumbu penyedap gitu, cuman kayak pakai lada putih, garam, terus sama kaldu jamur maybe. Bahagianya di sini kita bisa jajan banyak banget, cuman harganya di bawah Rp200.000. Bahagia sih. Terus aku cobain yang spicy ya, sama atau enggak? Kayaknya sama aja ya, cuma spicy kayak pakai bubuk cabai gitu. Rasanya sama aja, cuma ada bubuk cabainya nggak begitu menyengat ya. Jadi kan biasanya ada bubuk cabai yang langsung ke hidung tuh pengen hapciu bersin, tapi ini enggak. Normal, kita cobain ya okonomiyakinya. Ini sih yang paling aku tunggu itu okonomiyaki. Okonomiyaki termurah sepanjang masa, cuma Rp19.500. Untuk okonomiyakinya enak, sayurannya gede-gede, murah lagi, Rp19.500, tebel, bisa kalian lihat. Berhubung aku nggak suka sushi yang mentah, kita cobain yang matang aja ya. Jadi di sini ada salmon matang, rebah mentai. Ini ada shishiro. Yang jelas aku mau cobain shishiro-nya ya. Cobain ya. Untuk sisinya sendiri dingin. Terus di dalamnya dibalut oleh rumput laut. Terus di dalamnya itu ada timun plus potongan suki salmon. Overall good. Aku bakal cobain yang ini ya, yang salmonnya. Aku bakal cobain yang salmonnya. Salmonnya kerasa banget. Huh? Untuk tingkat kematangannya salmonnya itu medium well. Ya overall enak sih, cuman ketika sudah selesai dimakan masih ada rasa-rasa salmon gitu di mulut. Oke, ini giliran gue nyobain yang sushi mentah ya, jadi satuan ini ya. Dan termurah. Ini ada salmon, ada unagi, terus ini yang mayo-mayo gitu ya. Ini range harganya tuh kisaran antara 3.000 sampai 6.000 per piece ya. Gitu. Terus kalau di sini juga kalian harus beli soy sauce-nya sendiri. Ini 1.000-an satunya, sama wasabi ini 1.500. Cobain yang salmon dulu ya. Kalau orang Jepang kalau makan sushi itu harus yang kena soyunya itu dagingnya bukan nasinya ya. Coba ya. Buat harga 3.000-an, susunya ini salmonnya tuh fresh ya. Jadi nggak amis gitu ya. Dibandingkan sama yang mateng, kualitas salmonnya malah bagusan yang ini kalau kata gue. Jadi daripada kalian beli sushi yang harga 55 ini, lebih baik kalian beli satuan karena rasa salmonnya tuh lebih fresh. Cobain yang unagi ya. Kamu mau nggak?
Enak. Jadi cukup worth it kalian ngantri segitu lama buat dapat kualitas sushi yang enak tapi murah. Guys, sekian video dari kita. Bagi kalian yang pengen jalan-jalan makan sushi murah, yuk datang segera ke Ayam Sentul. Kalian tidak akan menyesal loh. Bagi kalian yang sudah menonton channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Dah.